Isu bakal jemaah haji ditipu, pihak berkuasa digesa lakukan siasatan terperinci. Perantau mula pulang raikan Aidiladha, aliran trafik semakin meningkat. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Saya Azamri Hussein, berita wilayah Jumaat 8 Julai 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan juga Melaka mengisi paparan pada petang ini. Terus setia sejam bersama berita wilayah. Baik saudara, pihak berkuasa digesa menjalankan siasatan terperinci mengenai isu hampir 400 bakal jemaah haji terkandas di KLIA semalam. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Idris Ahmad, jika terdapat sebarang unsur penipuan, pihak terbabit perlu dibawa ke muka pengadilan dan dikenakan hukuman setimpal. Beliau dalam satu kenyataan menekankan tindakan itu sebagai pengajaran kepada semua pihak agar kes sama tidak berulang. Dato' Idris kecewa dengan insiden itu yang disifatkan tidak sepatutnya berlaku, apatah lagi melibatkan urusan rukun Islam. Ia perlu dipandang berat oleh semua umat Islam termasuk pihak agensi yang menguruskan jemaah haji. Semalam kira-kira 380 bakal jemaah haji terkandas di KLIA dipercayai menjadi mangsa penipuan sebuah agensi pelancongan. Bakal jemaah tidak melalui tabung haji TH, sebaliknya dipercayai menggunakan visa furada untuk menunaikan haji. Umat Islam diminta berwaspada dalam kes sedemikian dan mendapat nasihat daripada TH walaupun menggunakan khidmat agensi luar untuk mengerjakan haji. Saudara, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan peningkatan 1.9 juta kenderaan berikutan musim cuti perayaan Aidiladha hujung minggu ini di Lebuh Raya Utama seluruh negara. Azizi Harun ada perinciannya. Azizi, silakan. Azam, benar 1.9 juta yang peningkatan kenderaan itu merupakan satu angka yang agak besar, tetapi itu hanya di satu lebuh raya. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut lagi berapakah jumlah sebenarnya yang dijangkakan kenderaan akan berada di lebuh raya sepanjang musim perayaan Aidiladha ini, bersama dengan saya Cik Muhammad Khairul Azim Mat Johari, penolong pengarah pengurusan operasi LLM, pemantauan operasi LLM. Jadi Cik Khairul, jangkaan ini memang dibuat oleh LLM berkaitan dengan penggunaan kenderaan di Lebuh Raya. Okey, terima kasih Encik Azizi. Okey, pihak LLM menjangkakan sebanyak lebih 4 juta kenderaan akan menggunakan Lebuh Raya Utama di negara ini, terutamanya di Lebuh Raya Utara Selatan yang menghala ke arah utara dan juga selatan, dan juga Lebuh Raya Pantai Timur dan juga Lebuh Raya KL Karak bagi pengguna yang akan menggunakan laluan ke arah Pantai Timur. So jadinya kira-kira lebih 4 juta kenderaan akan menggunakan Lebuh Raya Utama berkenaan sepanjang tempoh Hari Raya Aidiladha ini. Jadi untuk mereka yang belum keluar rumah lagi, nak dapatkan maklumat lanjut berkaitan dengan keadaan Lebuh Raya, situasinya macam mana? Okey, bagi pengguna yang hendak mendapatkan maklumat lanjut, pengguna boleh melayari Facebook dan juga Twitter Lembaga Lebuh Raya Malaysia bagi mendapatkan informasi dan maklumat terkini berkaitan dengan situasi semasa situasi trafik di Lebuh Raya. Selain itu, pihak pengguna juga boleh menghubungi Pusat Pengurusan Trafik di hotline 1-800-88-7752 bagi mendapatkan maklumat terkini berkaitan dengan status trafik di Lebuh Raya.
Cik Khairi, terima kasih banyak bersama dengan saya petang ini. Jadi kita terus kepada paparan kamera litar tertutup di sepanjang lebuh raya di negara ini. Kita mulakan dengan di laluan Menora ataupun kilometer 257 arah utara. Keadaan trafik berjalan lancar di kedua-dua arah. Manakala kalau di sebelah selatan, di Sungai kilometer 354.4 arah utara, ini merupakan arah utara, kadang berjalan lancar, belum ada nampak peningkatan kenderaan yang ketara. Namun begitu, kalau kita pergi ke arah Port Dickson, ini merupakan laluan ke arah Kuala Lumpur, kadang trafik bergerak lancar namun ada peningkatan kenderaan sedikit. Di kilometer 285.2 arah utara, kenderaan bergerak lancar seperti biasa, namun ke arah selatan ataupun ke Seremban berlaku peningkatan kenderaan yang ketara, namun kenderaan masih lagi bergerak lancar. Beralih ke lokasi yang begitu sinonim dengan musim perayaan, iaitu di Plaza Tol Gombak arah ke timur, kenderaan sudah mulai sesak sejak tengah hari tadi, dan namun begitu difahamkan ke semua laluan di Plaza Tol ini berjalan lancar, berfungsi dengan baik. Namun inilah peningkatan kenderaannya bagi mereka yang nak keluar sebentar nanti untuk balik ke Pantai Timur. Dan ini pula di lebuh raya Kuala Lumpur Karak di kilometer 35.3 arah ke barat, berlaku peningkatan kenderaan yang ketara namun masih bergerak lancar, manakala arah ke timur kenderaan bergerak lancar. Jadi begitulah keadaan paparan kamera litar tertutup di Pusat Pengurusan Trafik LLM di Bangi ini. Dan bagi anda yang rasa tak tahan dengan kesesakan lebuh raya itu, anda perlu memberi dan memperuntukkan kepada diri anda ruang rehat, masa rehat untuk memulihkan kembali kecergasan. Jadi untuk mengetahui bagaimana situasinya di kawasan rehat dan rawat, kita ke R&R Sungai Buloh bersama dengan Adliah. Adliah. Terima kasih Azizi yang berada di Lembaga Lebuh Raya Malaysia Bangi. Saudara, saya kini berada di R&R Sungai Buloh bagi membawakan perkembangan semasa aliran trafik satu hari lagi menjelangnya perayaan Hari Raya Aidiladha. Saya berada di sini seawal jam 3 petang dan apa yang saya dapat kongsikan ialah terdapat pertambahan bilangan kenderaan yang melalui lebuh raya utara selatan ini dan berlaku sedikit kesesakan dan aliran trafik sedikit perlahan. Bagaimanapun, peningkatan kenderaan juga dapat dilihat sekitar jam 5 petang tadi. Saya kira ia susulan warga kota mengambil keputusan untuk pulang ke kampung halaman selepas waktu bekerja. Dan bagi memastikan kelancaran aliran trafik, sepanjang tempoh perayaan ini, kira-kira 265 pasukan plus ronda ditugaskan bagi meningkatkan rondaan di sepanjang lebuh raya, terutama di lokasi-lokasi kritikal. Selain itu, pihak PLUS turut meneruskan kolaborasi bersama agensi penguatkuasaan dan kecemasan seperti Polis Diraja Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Ambulans bagi meningkatkan tindak balas sekiranya berlaku sebarang kemalangan. Buat pemandu, sekiranya anda keletihan, kemudahan R&R disediakan selama 24 jam dan kemudahan ini bertujuan memberi keselesaan kepada pengguna lebuh raya. Selain itu, suka untuk saya mengingatkan pengguna lebuh raya untuk sentiasa berwaspada di dalam pemanduan anda. Sila semak maklumat trafik terkini sebelum memulakan perjalanan. Alternatifnya, maklumat tersebut boleh diakses menerusi laman sesawang www.plus.com.my, laman sosial PLUS, Twitter PLUS Traffic ataupun hubungi PLUS Line di talian 1-800-88-00-00. Saya kira setakat ini saja perkembangan semasa aliran trafik yang saya dapat kongsikan langsung dari R&R Sungai Buloh ini. Kembali kepada Azam di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Adliah dengan perkembangan dari Sungai Buloh. Baik, lebih 200 pasukan plus ronda bakal ditugaskan ketika tempoh Adi Adaha bagi meningkatkan rondaan terutama di lokasi kritikal sepanjang lebuh raya. Jadi bagi perkembangan terkini di Hentian Rehat dan Rawat Seremban, kita bersama Hana Adlin Nasution Ahmad di lokasi. Lin, teruskan. Okay.
Baik, terima kasih Azam. Saya kini berada di kawasan Rehat dan Derawat arah utara Seremban Negeri Sembilan bagi meninjau keadaan semasa trafik di sini. Dan setakat ini pemerhatian kami sejak pukul 3 petang tadi berlakunya kesesakan dari arah utara menuju ke Seremban. Dari arah Seremban sebenarnya menuju ke utara kerana berlakunya kemalangan di kilometer 281.7 berhampiran nilai kira-kira pukul 3.30 petang tadi. Manakala dari arah utara menuju ke Seremban, keadaan trafik setakat ini masih lagi berjalan lancar. Dan kepada semua pengguna lebuh raya, plus menasihati anda supaya memeriksa status kad touch enggo anda sebelum memulakan perjalanan bagi mengelakkan kesesakan berlaku di Plaza Tol. Dan anda juga dinasihati supaya menggunakan aplikasi Waze dan juga Google Map untuk plan perjalanan anda di lebuh raya. Dan anda juga boleh merancang perjalanan ke destinasi dengan menyemak jadual rancangan waktu perjalanan yang disediakan oleh pihak Plus. Baik, mengikut kenyataan Plus, dijangka tempoh perjalanan lebih lama akan diambil bermula hari ini hingga 12 Julai nanti, berikutan pertambahan kenderaan yang dijangka mencecah 1.9 juta di lebuh raya. Dan kepada anda, jangan lupa untuk muat turun aplikasi Plus untuk laporan keadaan terkini trafik di lebuh raya. Baik, setakat ini saja perkembangan dari kami di kawasan Rehat dan Derawat arah utara Seremban Negeri Sembilan. Saya Han Adlina Sajun Ahmad kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan Azam. Ya, baik, terima kasih Lin dengan perkembangan trafik di Seremban. Baik, di sebelah pantai timur pula, 2.35 juta kenderaan dijangka menggunakan lebuh raya Kuala Lumpur Karak dan LPT1 selama 3 hari bermula hari ini. Laluan Jeli Grid Perak menyaksikan kenderaan meningkat secara beransur-ansur, dan untuk perkembangannya, kita terus saja bersama Nur Alia Ramli di lokasi. Alia, teruskan. Baik, terima kasih Angkasa Puri. Seketika ini saya bersiaran dari SJR Batu Melintang Jeli, Kelantan bagi membawakan aliran trafik terkini kepada anda dari negeri Kelantan bersempena ibadah korban yang akan tiba 2 hari lagi. Dan di laluan Jeli Grid ini merupakan pintu keluar dan masuk ke negeri Kelantan melalui negeri utara antaranya Perak, Pulau Pinang dan juga Kedah. Dan untuk maklumat lanjut, saya bersama Ketua Polis Daerah Jeli Superintendent Ahmad Arifin. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Tuan boleh kongsikan sehingga petang ini macam mana keadaan aliran trafik di Jeli ini dan jumlah perantau yang telah masuk melalui Jeli ini. Untuk makluman semua, pada petang ini kita dapati kenderaan banyak yang masuk daripada utara berbanding dengan beberapa hari sebelum ini lah. Dan kenderaan ini masuk mulai daripada semalam, iaitu 7 hari bulan, balik ke pantai timur, terutamanya ke negeri Kelantan. Okay, Tuan, macam mana dari segi keanggotaan Tuan di lokasi-lokasi hotspot berlakunya kemalangan ataupun ada yang mengambil kesempatan untuk aktiviti penyeludupan di saat kereta yang sedang banyak ketikanya Tuan? Okey, untuk makluman, sempena dengan perayaan Haidi Al-Adha pada kali ini, trafik telah melancarkan op lancar, iaitu tujuannya adalah untuk melancarkan pergerakan kenderaan untuk sampai ke destinasi dengan selamatlah. Jadi kita ada tempatkan pegawai dan anggota trafik dan juga URB dan juga anggota balai di hotspot yang kita jangka berlaku kesesakan dan juga tempat orang ramai yang berhenti. Antaranya tu di mana tu yang tempat orang ramai berhenti tu Tuan? Untuk bagi daerah Jeli, tumpuan utama adalah di stesen minyak Petronas Jeli sendiri, dan yang kedua adalah berhampiran dengan UMK. Ada kedai makan, didapati ramai yang berhenti singgah untuk makan di sana. Tuan, bagaimana mungkin ada perbezaan daripada perayaan ibadah korban tahun lepas dan kali ini dengan jumlah kenderaan ini Tuan? Memang ketara banyak perubahannya kerana tahun lepas kita masih berada dengan dalam tempoh PKP dan tahun ini kita dah endemik. Jadi perantau ambil peluang untuk balik beraya di kampung dan mengerjakan ibadah korban. Tuan, sedikit nasihat kepada perantau yang mungkin dalam perjalanan untuk pulang ke kampung masing-masing ketika ini. Nasihat saya adalah
memandu dengan cermat dan ikut peraturan yang telah ditetapkan. Dan nasihat saya juga, jangan berhenti di bahu jalan kerana ia satu mengganggu perjalanan kenderaan lain dan juga ia membahaya kepada kenderaan lain, akan berlaku kemalangan. Dan untuk makluman, bagi daerah Jeli ini kita telah pasang penyekat penghadang untuk laluan di lampu isyarat untuk masuk Bandar Jeli, dengan kita memberi peluang kepada kenderaan untuk berjalan terus, tidak berpandukan kepada lampu isyarat yang telah ditetapkan di sana, sehinggalah ke stesen minyak Petronas. Baik tuan, terima kasih atas kuasa itu tadi. Dan seperti yang anda dapat lihat di belakang saya, ini merupakan laluan Gerik Jeli masuki ke Kelantan. Tidak putus-putus kereta masuki ketika ini ya. Jadi saya kira itu sahaja dulu perkongsian saya aliran trafik di negeri Kelantan untuk kali ini. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Alia dengan perkembangan dari Jeli Kelantan. Beralih pula ke penggunaan pengangkutan awam. Tiket bas dari Pulau Pinang menghala selatan dan pantai timur habis dijual sejak minggu lepas lagi. Permintaan tinggi pada musim perayaan menjadi kelaziman walau di mana-mana terminal pengangkutan awam. Untuk perkembangan semasa di Penang Central Butterworth, Pulau Pinang, kita langsung bersama Zatul Ikmal Mohamad Noor. Zatul, teruskan. Baik, terima kasih Azam di Angkasa Puri. Saya kini berada di Penang Central Butterworth untuk memberi sedikit perkongsian dan juga perkembangan berkenaan keadaan di sini, memandangkan mod pengangkutan awam ini juga menjadi kita kata antara pilihan orang awam untuk pulang ke kampung bersempena dengan cuti perayaan Aidiladha yang bakal disambut Ahad ini. Dan saudara, jika dapat saya kongsikan, keadaan di sini tidaklah terlalu padat, tidaklah terlalu ramai orang, memandangkan pergerakan keluar dan masuk bas kebanyakannya pada waktu pagi dan malam sahaja. Dan berdasarkan tinjauan saya juga, orang ramai yang pada ketika ini berada di sini kebanyakannya adalah atas urusan pembelian tiket dan juga menunggu perjalanan bas mereka. Dan juga saya juga difahamkan tiket bas dari Pulau Pinang menghala ke selatan dan pantai timur juga telah habis bermula pada minggu lalu lagi dan dijangka akan kembali pada 12 hari bulan depan. Dan juga pihak PLUS juga turut menjangkakan kira-kira 2 juta kenderaan akan melalui Lebuh Raya Plus sepanjang cuti perayaan Aidiladha ini. Dan kita kata usaha daripada orang ramai untuk menggunakan mod pengangkutan awam ini juga merupakan adalah langkah terbaik untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas di jalan raya. Jadi untuk anda yang mungkin bercuti di kampung itu, rancanglah cuti dan juga perjalanan anda sebaik mungkin. Dan untuk yang memandu sendiri, pastikan anda berhati-hati di jalan raya dan mengambil kira dan sentiasa mengambil kira faktor cuaca demi keselamatan kita bersama. Jadi saya kira setakat itu dulu perkembangan dari Penang Central Butterworth. Kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan Azam. Baik, terima kasih Zatul, langsung dari Penang Central. Baik, sementara itu di Johor, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengeluarkan 219 notis kesalahan jalan raya menerusi operasi khas motosikal sempena Aidiladha di Plaza Tol Kempas, Johor Bahru. Turut diperiksa 250 kenderaan. Pengarah JPJ Negeri Azmil Zainal Adnan berkata antara kesalahan utama dikenal pasti, 95 kes tiada lesen memandu, 33 kes tiada insurans kenderaan dan 10 kes lesen tamat tempoh. JPJ Johor turut melaksana advokasi selain terus melaksana operasi penguasaan bagi memastikan peraturan dan undang-undang dipatuhi demi menjamin keselamatan pengguna jalan raya lain.
bertemu kembali. Usaha membaik pulih dan menyelenggara bangunan bersejarah di tapak warisan dunia UNESCO antara tumpuan perkongsian berita dari Melaka hari ini. Untuk perinciannya, kita langsung bersama Nurul Ashikin Abdul Halim di sana. Nurul, teruskan. Melaka memerlukan kira-kira 50 juta ringgit untuk membaik pulih dan menyelenggara bangunan bersejarah di tapak warisan dunia Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan UNESCO. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata, sebelum ini Melaka dan Pulau Pinang menerima peruntukan 50 juta ringgit secara sekali bayar selepas pengiktirafan pada 2009 namun tidak mencukupi. Kutipan caj warisan RM2 bagi pelancong yang menginap setiap satu malam di hotel berkuat kuasa April 2012 juga tidak cukup menampung kos penambahbaikan. Untuk itu, pada mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-139 28 Jun lepas, Kerajaan Negeri memohon geran khas sama seperti tahun 2009 disalurkan kepada Melaka atau peruntukan diberi secara tahunan. Jadi hari ini dah selepas 14 tahun, banyak lagi kerja-kerja pemeliharaan yang kita nak buat dan juga mungkin ada warisan-warisan yang belum kita terokai. Sebab itu saya sebut tadi, saya mohon kepada Kerajaan Jabatan agar dapat memberikan peruntukan tahunan untuk kita terokai lagi kawasan-kawasan sejarah yang terdapat di dalam negeri Melaka ini, begitu juga kerja-kerja pemeliharaan, peliharaan dan pemeliharaan. Sambutan Melaka Heritage Festival 2022 sempena ulang tahun ke-14 Melaka Bandaraya Warisan Dunia UNESCO akan diadakan secara besar-besaran bermula 15 Julai hingga 7 Ogos depan. Lebih 100 notis dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka dalam operasi khas Hari Raya Aidiladha HRAA 2022 pada hari pertama pelaksanaannya. Menurut pengarah JPJ Melaka Muhammad Firdaus Sharif, 97 daripadanya notis saman JPJ P22, 2 notis larangan penggunaan kenderaan PG1 dan 11 notis arah periksa 61-1. Kesemua kesalahan membabitkan pelbagai jenis kenderaan. JPJ turut melakukan pemeriksaan terhadap bas yang membawa penumpang di Terminal Melaka Central dengan 29 bas telah diperiksa setakat ini. Kita untuk kali ini kita lebih kurang dalam 40 orang lah yang terlibat anggota JPJ dan juga kita juga mendapat bantuan pada agensi lain lah, seperti trafik, ADK dan juga daripada agensi lain jugalah bersama kita. Dan hotspot kita tumpukan adalah lebih kepada kawasan-kawasan lebuh raya dan juga di kawasan-kawasan bandar. Dan juga satu lagi kawasan yang ni kawasan-kawasan tumpuan kita macam di Melaka, main vein kita lah, iaitu lebuh raya MJ kita dan juga lebuh spa kita. Itu antara kawasan-kawasan utama kita lah, selain daripada kawasan-kawasan bandar tu. Beliau ditemui pada operasi berkenaan di Terminal Melaka Central. Operasi HRAA 2022 di Melaka berlangsung selama 4 hari pada 7 dan 8 Julai serta 12 dan 13 Julai. 9 kesalahan utama diberi fokus antaranya memandu melebihi had laju, memandu di lorong kecemasan, menggunakan telefon bimbit semasa memandu dan membawa lebih muatan. Penguatkuasaan melalui kaedah penyamaran sebagai penumpang bas turut dilaksana selain pemantauan lokasi tumpuan di sepanjang lebuh raya. Menjelang sambutan Aidiladha Ahad ini, permintaan terhadap lembu bagi ibadah korban kembali meningkat. Menurut usahawan lembu Muhammad Najib Maksum, permintaan mendadak menyebabkan dia terpaksa mendapatkan bekalan tambahan daripada penternak lain. Kesemua lembu yang dijual untuk ibadah korban perlu mendapat permin daripada Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV. Permintaan tahun ni agak tinggi lah. Sebelum-sebelum ni masa PKP tu agak kurang lah orang buat penyembelihan. Tahun ni agak tinggi permintaan. Terpaksa saya import lembu ni daripada luar negeri Melaka. Antara ni daripada Negeri Sembilan, Pahang, Johor. Tahun ini sebanyak 80 ekor lembu, 34 ekor kambing dan seekor kerbau dijual untuk menjalankan ibadah korban. Sekian paparan berita dari Melaka. Kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Nurul langsung dari Melaka.
Baik, peniaga haiwan kurban di Johor Bahru menarik nafas lega kerana masih menerima tempahan memberangsangkan meskipun terpaksa menaikkan sedikit harga seekor kambing. Pengurus ladang kambing Osman Cheya Kuti berkata, harga dinaikkan antara RM60 hingga RM100 bergantung kepada saiz. Kebanyakan kambing di ladangnya diimport dari Thailand, Australia dan Myanmar. Pembeli agak terasa sebab biasanya yang pelanggan kita yang beli 5 ekor, ada yang beli 2 ekor aja. Dan ada yang beli 2 ekor, ada yang langsung tak buat korban tahun ni pun ada. Sebab ekonomi sekarang kurang baik sikit kan, jadi diorang tak buat korban lah. Tapi yang kita nampak jelas ni, harga kambing dengan lembu ni akan naik terus. Sempena Aidiladha Ahad ini, lebih 400 ekor kambing akan dikorbankan dan menjangkakan akan menerima tempahan sehingga 1,800 ekor. Berita wilayah terus ke Met Malaysia untuk mengikuti perkembangan semasa cuaca bersama Abdul Aizad Nazmi. Teruskan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca petang ini kita mulakan dengan amaran yang bakal berkuat kuasa iaitu pada esok hari melibatkan perkapalan seperti di bertanda kuning dan jingga di sini, iaitu masing-masing kategori pertama dan juga kedua berbahaya ke atas semua aktiviti melibatkan bot-bot kecil, sukarelaut dan juga rekreasi laut. Oleh hal yang demikian, dinasihatkan bagi pengunjung dan juga mereka yang ingin bermani-mani pada waktu cuti ini, khususnya pada hari raya, dinasihatkan agar menunda tarikh anda ke hari yang lain kerana ia berisiko berbahaya melibatkan keselamatan dan nyawa anda. Baiklah, kita beralih ke pemantauan keadaan cuaca semasa. Kelihatan keadaan cuaca cerah dan panas termasuklah kering di hampir semua tempat di negeri Semenanjung Buak Mas ini. Namun hujan di satu dua tempat hanya berlaku melibatkan utara di pantai timur dan juga utara negeri Semenanjung kita seperti di negeri Kedah, melibatkan daerah Sik dan juga Baling memasuki sehingga ke Hulu Perak dan sedikit di Tanah Merah dan juga Pasir Mas jajahan negeri Kelantan. Dan dijangkakan ia juga boleh memasuki negeri Terengganu, iaitu di kawasan sekitar daerah Besut, Setiu dan Hulu Terengganu menjelang pada lewat petang sehingga ke malam ini. Baiklah, kita beralih ke negeri Sabah dan juga Sarawak. Keadaan yang sama turut diperhatikan di sekitar Sarawak Barat. Di sini keadaan cuaca panas dan juga kering. Namun hujan sudah pun menunjukkan semakin berkurangan di tengah seperti di Bintulu dan juga Kapit. Namun ia semakin lebat menuju ke utara seperti di Miri dan juga Limbang. Dan keadaan sedikit ketaburan hujan yang rendah di kawasan sekitar negeri Sabah, namun kelihatan juga di kawasan sekitar bahagian Kudat dan juga Sanakan. Baiklah, ramalan cuaca malam ini, Map Malaysia menjangkakan hujan lebat dan ribut petir boleh berlaku di sekitar negeri Kelantan dan juga utara negeri Terengganu, termasuklah di kawasan sekitar Sarawak Utara dan juga Sabah Timur. Dan dinasihatkan juga bagi keesokan hari kepada mereka di kawasan penduduk negeri Sabah dan juga Sarawak Utara, khusus bagi di kawasan pesisir pantai Sarawak Utara dan juga Sabah Barat, dinasihatkan agar tidak mengunjungi kawasan tersebut kerana Met Malaysia menjangkakan angin kencang berserta hujan lebat bakal berlaku menjelang pada tengah hari keesokannya. Baiklah, sekian dulu laporan cuaca buat petang ini. Dapatkan informasi cuaca di laman Sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizad, Assalamualaikum.
Seiring projek pendigitalan penyiaran nasional dalam mentransformasikan industri penyiaran negara, RTM kini bersiaran secara digital dengan liputan ke seluruh negara di saluran MyFreeview. Saksikan program-program kegemaran anda dan nikmati kualiti gambar HD sejelas kristal. Serta alami sendiri kepelbagaian perkhidmatan TV dan radio interaktif. Terbaik 6 saluran TV dan 10 saluran radio RTM kini di MyFreeview. RTM, teman setia anda. Masih dalam berita wilayah. Saudara, ibadah haji tahun ini istimewa kerana wukuf di Arafah jatuh pada hari Jumaat. Umat Islam perlu tahu perbezaan istilah Haji Akbar atau Hari Haji yang paling agung dan keistimewaan wukuf di Arafah pada penghulu segala hari ini. Kupasannya bersama wartawan JAKIM, Alisa Yusra. Berdasarkan hujah jumhur ulama, Haji Akbar merupakan hari raya Aidil Adha yang disambut pada 10 Zulhijjah. Ini kerana pada hari tersebut akan dilaksanakan manasik-manasik haji, antaranya tawaf, sa'i dan melontar. Istilah Haji Akbar ini disebut oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat yang ketiga, ya, yang bermaksud kalau kita lihat dalam ayat ini, dan inilah satu pengisytiharan, ya, kepada oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, daripada Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar. Maka sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas daripada orang-orang musyrik. Jadi dengan sebab itu kita berpegang kepada pandangan jumhur ulama yang menyatakan Haji Akbar adalah hari raya korban ataupun 10 Zulhijjah berkenaan. Terdapat juga pandangan bahawa Haji Akbar adalah wukuf di Arafah yang jatuh pada hari Jumaat. Namun, perbezaan ini tidak bermakna wujudnya penolakan terhadap kelebihan dan keistimewaan wukuf pada hari Jumaat. Walaupun begitu, kita tidak menolak kelebihan, ya, sekiranya wukuf itu jatuhnya pada hari Jumaat, ya, kerana menghimpunkan dua kelebihan. Satu, wukuf itu sendiri, dan yang keduanya hari Arafah itu, yang keduanya adalah kelebihan Sayyidul Ayyam pada hari Jumaat. Di antaranya para ulama menyatakan haji yang dilakukan adalah seumpama haji yang telah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi ketika mana menunaikan haji wada, haji yang terakhir, wukufnya pada hari Jumaat. Berdasarkan kajian tafsir dan riwayat, pandangan yang mengatakan Haji Akbar merupakan wukuf di Arafah pada hari Jumaat mempunyai asas yang tidak kuat. Namun, bagi umat Islam yang tidak berpeluang mengerjakan haji, digalakkan untuk memperbanyakkan berdoa serta berpuasa pada hari Arafah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Disebabkan oleh kebesaran dan kemuliaan hari Jumaat di sisi Allah, semestinya berwukuf di Arafah pada hari Jumaat mempunyai kemanisan dan keistimewaannya tersendiri. Semoga para Duyufur Rahman mendapat haji yang mabrur pada tahun ini. Alisa Yusra, laporan JAKIM untuk RTM. Baik, bekas pemain badminton kebangsaan didakwa atas dua tuduhan menipu individu untuk pertaruhan dalam talian dan pelaburan tidak wujud 6 tahun lalu. Bagaimanapun, tertuduh Lin Wonfui mengaku tidak bersalah di hadapan hakim Muhammad Anas Mazir.
Mengikut pertuduhan, Wun Fui didakwa memperdayakan seorang lelaki lebih RM58,000 di sebuah premis di Setia Alam, Selangor. Perbuatan dilakukan antara 6 Jun hingga 29 November 2016. Tertuduh dibenar ikat jamin RM17,000 bersama penjamin perlu menyerahkan pasport dan melaporkan diri di pejabat SPRM setiap bulan. Sebutan semula kes pada 17 Ogos nanti. Di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, pembicaraan kes Ahli Parlimen MUA Syed Saddiq Syed Abdul Rahman melibatkan pengubahan wang haram dan pecah amanah diteruskan. Syed Saddiq memohon maaf kepada mahkamah kerana berkongsi hantaran semula di Instagram berhubung prosiding perbicaraan kes yang dihadapinya. Permohonan itu dibuat selepas Pesuruhjaya Kehakiman Dato' Azhar Abdul Hamid mengeluarkan amaran akhir berhubung larangan membuat kenyataan membabitkan kes berkenaan. Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Syahrudin Wan Ladin memberitahu mahkamah satu laporan polis sudah dibuat ke atas tertuduh pagi tadi berikutan tindakan Syed Saddiq berkongsi semula hantaran yang dibuat oleh rakannya di laman Instagram. Terdahulu pada prosiding perbicaraan, kedua-dua pihak berhujah untuk mahkamah memutuskan sama ada boleh menggunakan budi bicaranya bagi memulakan prosiding mencabar kredibiliti saksi utama kes iaitu Rafiq Hakim Razali. Ia selepas keterangan bekas penolong bendahari Armada Parti Bersatu itu didakwa bercanggah dengan keterangan yang diberikan kepada SPRM. Mahkamah menetapkan 18 Julai untuk keputusan berhubung perkara itu. Baik, fokus dari negeri di bawah bayu. Galakan mafi berkaitan potensi industri burung walet khususnya untuk tujuan ekspor. Terus ke studio Kota Kinabalu bersama Redwin Robin di sana. Redwin, silakan. Ya Azam, industri burung walet berpotensi tinggi sebagai cabang dalam meningkat pertumbuhan ekonomi serta menjana pendapatan negara, khasnya dalam aktiviti ekspor ke luar negara. Tahun lalu, industri burung walet ini menyumbang RM1.8 bilion, meningkat lebih RM500 juta berbanding tahun sebelumnya. Industri sarang burung walet ini merupakan satu industri yang boleh diperbesarkan, yang boleh membantu pihak industri, malah kumpulan masyarakat yang memerlukan di bawah B40. Jadi program hari ini merupakan program kerjasama strategik antara pemain industri untuk membangunkan industri sarang burung walet di kawasan World Bandar. Komuniti dapat melihatlah bahawa industri ini boleh menjana ekonomi yang baiklah. Ya, terutama di Sabah telah wujud komuniti B40 di mana boleh membantulah masyarakat yang mungkin tidak mampu untuk membina sendiri tapi bekerjasama dengan pihak syarikatlah. Pertama kali mendapat tahu bahawa nama saya telah terpilih untuk mendapat bantuan rumah burung walet untuk B40 ini, sangat gembiralah dan ini sangat menyenangkan hati saya karena membantu saya untuk meningkatkan taraf hidup saya. Yang program ini berjalan dengan baik dan kami diberi tunjuk ajar untuk merealisasikan program ini, semoga ianya akan memberikan manfaat yang baik kepada kami lah. Mereka ditemui selepas merasmikan rumah burung walet komuniti B40 di Kampung Lumau di Telupit. Setakat ini, seramai 13,635 premis burung walet telah berdaftar dan 3,413 daripada jumlah tersebut adalah di Sabah. Lebih 5,000 hadir di Dewan Seri Sulaiman Tuaran bagi mendengar ceramah perdana bertajuk Aidiladha yang dirindui. Disampaikan penceramah bebas Dr. Haji Dasad Latif. Turut hadir Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan isteri Datin Seri Panglima Julia Salak. Penganjuran sulung selepas pandemik itu turut mendapat sambutan melalui siaran langsung melalui laman sosial Facebook dengan lebih 30,000 penonton. Antara intipati ceramah Dr. Haji Dasad Latif adalah menyuruh meningkatkan kesedaran umat Islam untuk memperingati kisah pengorbanan Nabi Ibrahim. Beliau turut menyentuh rasional dan manfaat sambutan Hari Raya Aidiladha.
Dato' Haji Ji yang juga Adun Sulaiman menerusi catatan di Facebook beliau turut berkongsi kegembiraan dengan penganjuran ceramah berkenaan selain berharap agar sambutan Hari Raya Aidiladha kali ini membawa seribu makna buat seluruh umat Islam. Selain ceramah, turut berlangsung persembahan nasyid daripada kumpulan Rabbani dan Ustaz Nazri Johani daripada kumpulan Raihan. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAINS perlu memiliki kecekapan dalam menguruskan tugas dan perkhidmatan menerusi era pendigitalan. Keperluan tersebut seiring dengan kelebihan aplikasi dalam talian, mengurangkan karena birokrasi selain memenuhi kehendak pelanggan. Saya juga meminta tadi agar mereka menguasai bidang IT, digital untuk memudahkan urusan kerja, urusan dakwah, malah urusan pendidikan. Dan saya juga meminta mereka untuk memastikan kerja sentiasa dengan penuh amanah dan integriti. Dia berkata demikian selepas menyampaikan anugerah perkhidmatan cemerlang kepada kakitangan awam JAINS di Ibu Negeri. Serangan tersebut menepati Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ ke arah penjawat awam perlu memastikan segala tadbir urus dilakukan secara berintegriti dan organisasi yang efisien. Seramai 39 kakitangan JAINS menerima anugerah perkhidmatan cemerlang tahun 2021, manakala 20 kakitangan awam JAINS pula menerima anugerah khas. Sabah memerlukan promosi yang agresif dan berterusan dalam meningkatkan semula industri pelancongan di negeri ini. Langkah tersebut juga perlu disusuli dengan strategi baharu dan segar oleh pemain pelancongan tempatan bagi menembusi semula pasaran antarabangsa. Bukan itu sahaja, dalam 2 tahun itu kita cuba mengenal pasti tempat-tempat menarik yang baru, yang unik di Sabah ini. To make Sabah as a preferred destination, one of the ways is for us to promote tempat-tempat menarik yang tidak terdapat uniklah di tempat lain. And this is I think one of the purpose of this engagement, di mana kita boleh memberitahu rakan-rakan kita ini pejabat tourism Malaysia. Beliau berkata demikian selepas sesi dialog bersama pemain industri pelancongan bersama bahagian promosi antarabangsa pelancongan Malaysia di Kota Kinabalu. Justru peranan Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia diperlukan bagi menambat semula hubungan baik selain tingkat pasaran pelancongan domestik yang lebih memberangsangkan. Usaha ini selaras dengan Pelan Pemasaran Pelancongan Negara 2022-2026 melalui kerjasama semua pemain industri. Terdapat pelbagai usaha juga perlu dicapai bagi memastikan hasrat Sabah menjadi destinasi pilihan di Asia Tenggara demi manfaat bersama. Setakat Januari hingga Mac tahun ini, Sabah merekodkan peningkatan kedatangan pelancong menghampiri 320,000 orang berbanding hanya sekitar 7,000 pengunjung pada tahun lepas. Operasi bersepadu pemantauan kegiatan penyelewengan barangan bersubsidi di daerah Sanakan terus diperkasa, tidak hanya tertumpu di daratan malah kawasan perairan. Ini bagi memastikan aktiviti memanipulasi barangan bersubsidi dapat dibanteras dan pengguna dapat menikmati keperluan yang disediakan kerajaan. Kita telah membuat rondaan di sekitar perairan Sanakan dan kita telah bersa 2 bot. Dan tidak pakis lah. Kita akan terus mengadakan siri-siri operasi bersama ataupun operasi bersepadu dengan agensi pengkuasaan yang lain lah, termasuk PPM dan juga yang lain. Beliau ditemui media selepas operasi bersepadu bersama pasukan polis marin PPM wilayah 4 di Sanakan. Azzi Zukri menambah pihaknya turut merancang akan mengadakan lawatan ke pulau-pulau sekitar daerah Sanakan untuk membantu peniaga runcit mendapatkan lesen berniaga dan cara untuk memohon lesen berniaga agar tidak melanggar peraturan KPDN HEP. Operasi bersepadu berkenaan dijayakan 12 anggota PPM wilayah 4 Sanakan dengan 5 penguatkuasa KPDN HEP Sanakan. Baik, sekian perkembangan berita dari Sabah untuk petang ini. Teruskan bersama saluran dan juga portal berita RTM untuk info terkini dan sahih. Kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan Azam.
Baik, terima kasih Redwin langsung dari Sabah. Baik, saudara, ibadah korban merupakan sunnah muakkadah bagi umat Islam yang berkemampuan setiap kali menyambut Hari Raya Aidiladha. Di Labuan, lebih 100 ekor lembu dijadikan hewan korban untuk Raya Haji tahun ini. Ikuti laporan wartawan Kamarudin Abdullah. Menjadi kelaziman setiap kali Aidiladha, mereka yang berkemampuan akan melakukan ibadah korban. Daging-daging korban kemudiannya diagih-agihkan selaras tuntutan agama. Haiwan korban di sini diselaraskan Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV Labuan. Menurut Ketua Bahagian Pembangunan Industri Ternakan, Dr. Siti Nurhani Arif, terlebih dahulu pihaknya akan menjalankan pemeriksaan haiwan ternakan dan permohonan permit untuk melakukan ibadah korban. Jabatan Perkhidmatan Veterina Labuan telah menerima permohonan lebih kurang 118 ekor lembu, di mana 38 ekor lembu ini akan disembelih di rumah sembelih ruminan di Labuan. Kemudian selebihnya sebanyak 80 ekor lembu ini akan disembelih di surau, masjid dan juga kampung-kampung di wilayah Persekutuan Labuan. Katanya, kebanyakan haiwan ternakan tersebut dibawa masuk dari Sabah bagi menampung permintaan penduduk. Bagi menjamin bekalan makanan di Labuan ini, untuk populasi ternakan di Labuan juga adalah terhad. Jadi kita banyak mengambil ternakan-ternakan dari seberang, dari Sabah. Jadi ini adalah sedikit sebaik memberi kesan kepada kos aktiviti untuk korban kali ini. Untuk dari segi mendapatkan bekalan ternakan. Di rumah sembelih ruminan Labuan, pihak JPV menyediakan jurusembelih dan melapa. Menurut pengurus rumah sembelih ini, Kapten Bersara Sejali Pam, tahun ini seramai 11 petugas akan menjalankan kerja-kerja penyembelihan susulan permohonan ibadah korban yang tinggi. Jabatan menggalakkan orang-orang luar menyembelih di rumah sembelih jabatan lah yang telah diluluskan disebabkan bagi memantau dan memonitor kesihatan haiwan tersebut. Dan kita juga ada perkhidmatan pemeriksaan daging, iaitu di mana yang mana perlu kita luluskan dan tidak luluskan. Maksudnya kesihatan lah. Bagi yang ingin melakukan ibadah korban di luar dari rumah sembelihan ruminan, mereka perlu memohon permit kerana ia peraturan wajib dipatuhi berdasarkan SOP. Umat Islam akan menyambut Hari Raya Aidiladha Ahad ini. Justru, semua pihak terlibat termasuk Jabatan Perkhidmatan Veterina Labuan akan memastikan aktiviti ibadah korban di wilayah ini berjalan dengan lancar. Kamarudin Abdullah, RTM. Baik, seterusnya kita ke Sarawak. Fokus berita dari Bumi Kenyalang. Jabatan Bomba dan Penyelamat pantau perubahan cuaca di seluruh negara. Perincian lanjut bersama Vanessa Mering di sana. V, teruskan. Ya, Azam, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memantau keadaan perubahan cuaca di seluruh negara dalam persediaan berdepan risiko bencana. Ketua Pengarah JBPM, Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid memberitahu pemantauan ini dibuat mengikut paras air dan jumlah hujan yang turun selepas mengambil kira kejadian yang berlaku di Baling Kedah baru-baru ini. Serta berharap komuniti juga disaran lebih peka keadaan semasa untuk menghubungi agensi kecemasan selain bertindak pindah awal. Kita sebenarnya pada pagi tadi kita telah mengesan ada beberapa hotspot di Sarawak ini mengalami banjir dan kita telah pun gerakkan aset dan juga keanggotaan di kawasan-kawasan berkenaan sebagai langkah satunya untuk memantau, keduanya menyelamat sekiranya diperlukan dan memindah mangsa sekiranya diperlukan. Beliau berkata demikian selepas majlis yang berlangsung di Ibu Pejabat JBPM Sarawak di Tabuan Jaya, Kuching. Antara pengisian majlis itu termasuk penyerahan aplikasi Produk Geographic Information System GIS, penyampaian sijil Hero Bomba, sijil Anugerah Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak, kategori Anugerah Kecemerlangan Penguatkuasaan dan penyerahan 10 unit kenderaan utiliti JBPM Sarawak. Semua kenderaan utiliti
tersebut adalah bagi menggantikan aset uzur dan menambah jumlah sedia ada mengikut keperluan di Sarawak yang lebih memerlukan kenderaan jenis pacuan empat roda untuk operasi yang diterima oleh pengarah JBPM Sarawak, Dato' Khairuddin Rahman. Kerajaan Sarawak bercadang menghidupkan semula projek pembangunan Bandar Baharu Bayor di Padawan. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Dr. Jarib Susil berkata projek Pusat Pembangunan Luar Bandar Bayor BRGC itu diaktifkan semula bagi meningkatkan potensi ekonomi kawasan itu. Jelasnya bandar baharu itu kelak akan dilengkapi pusat komersial, kawasan kediaman dan pelbagai lagi premis perniagaan. It is a process of ongoing now, meaning that we are waiting for land survey to approve all the alienation of land. Datuk Dr. Jarib ditemui media selepas majlis penutupan taklimat keusahawanan daerah kecil Padawan dan penyerahan cek projek kecil luar bandar MRP di Padawan pagi tadi. Dalam majlis itu, beliau telah menyerahkan cek MRP kepada 64 persatuan, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan jawatankuasa kampung-kampung sekitar. Ia melibatkan peruntukan berjumlah RM780,000. Masyarakat di Sarawak khasnya golongan muda diseru menghargai budaya sendiri. Sehubungan itu, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Dato' Sri Fatimah Abdullah, mahu golongan itu memperagakan dengan bangga batik tempatan sendiri iaitu batik linut. Ujarnya, gabungan makanan, seni dan fesyen ini mencipta satu inovasi dan mahu batik linut diangkat sebagai produk tempatan Sarawak. Dato' Sri Fatimah Abdullah berkata demikian sempena pertunjukan fesyen batik linut di Miri malam tadi. Pada majlis itu juga, beliau menekankan batik perlu menjadi sebahagian daripada rangka kerja pendidikan dan latihan kemahiran dalam pembuatannya kepada belia supaya industri ini mempunyai pelapis bagi mengatasi kekurangan pekerja mahir. Sebanyak 12 karya lagu bidayuh pelbagai genre akan dipertandingkan pada Malam Anugerah Carta Lagu Bidayuh ACLB, edisi ke-8 yang bakal diadakan di Auditorium P. Ramli, Radio Televisyen Malaysia RTM di Kuching pada 16 Julai ini. Pengarah penyiaran Sarawak, Nazrul Hakim Muhammad Noh berkata, rancangan tahun ini bakal disuntik nafas baru dengan turut memberi penghargaan serta penilaian terhadap hasil karya lagu yang dipertandingkan. Dalam sidang media di Kuching, Nasrul Hakim menjelaskan ia sedikit berbeza daripada penganjuran sebelum ini yang hanya memberi penekanan terhadap elemen persembahan. Katanya lagi, pendekatan tersebut adalah selari dengan inisiatif RTM dalam membantu memartabatkan serta mempertingkatkan lagi standard industri muzik bidayuh yang berpotensi tinggi untuk bersaing dalam industri hiburan arus perdana. Pada tahun hadapan, standard untuk masuk ke dalam carta ini ditingkatkan. Itu yang menjadi harapan kita dengan tujuan untuk memberi cabaran kepada pencipta dan pekarya menghasilkan lagu-lagu yang lebih menarik dan bukan hanya disampaikan di Sarawak saja. Dalam pada itu, bagi penerbit ACLB George Martin Howell, rancangan tersebut menyaksikan evolusi dalam industri muzik bidayuh sejak ia mula diperkenalkan pada tahun 2005. Menurut beliau, industri muzik bidayuh kini mempunyai ramai komposer yang lebih berani dalam menghasilkan karya lagu etnik daripada pelbagai genre. Sementara itu, 10 orang finalis solo serta 2 kumpulan pemain muzik akan merentap bagi merebut gelaran juara yang bakal membawa pulang hadiah wang tunai RM5,000 beserta piala. Naib juara serta tempat ketiga masing-masingnya bakal memenangi hadiah wang tunai RM3,000 dan RM2,000 serta piala. Manakala pemenang vokal terbaik serta lagu paling popular masing-masing bakal menerima hadiah wang tunai RM1,000.
Orang ramai dialu-alukan untuk datang memeriahkan ACLB, namun perlu mendapatkan pas masuk memandangkan tempat duduk terhad kepada 300 penonton. Rancangan tersebut juga dapat disaksikan secara langsung di platform Facebook YFM Bidayuh dan dikongsikan oleh Facebook RTM Sarawak. Ia juga bakal disiarkan secara rakaman untuk buat pertama kalinya di siaran TV OK. Dengan itu, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mengerahkan anggota dan aset bantuan dari Pulau Pinang dan Perlis untuk membantu pasukan di Kedah. Fokusnya memberi bantuan kepada penduduk terjejas banjir dan fenomena kepala air di Baling baru-baru ini. Ketua Pengarahnya, Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid berkata, bantuan terutama bagi kerja-kerja membersihkan kerja bencana. Sebenarnya sejak hari pertama selepas selesainya operasi penyelamatan pemindahan dan apabila redanya air ini, pasukan bomba negeri Kedah dan juga dibantu sebenarnya oleh dua negeri yang lain iaitu Perlis dan juga Pulau Pinang yang paling dekat telah pun memberi khidmat pasca banjir. Satunya untuk membersihkan kawasan-kawasan tertentu, kita tengok dia punya lumpur dengan selut dia begitu tinggi. Jadi akan mengambil masa. Baik, satu kes positif COVID-19 dikesan dalam kalangan penduduk yang terjejas akibat banjir dan fenomena kepala air di Baling. Pengarah Kesihatan Negeri Kedah, Dr. Osman Warijo berkata, penduduk terbabit telah diasingkan di Ward Isolasi Hospital Baling. Tiga kontak rapat dikenal pasti dan telah diasingkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS khas. Hasil ujian RTK-EG mendapati ketiga-tiga mereka tidak bergejala dan didapati negatif. Sebagai langkah berjaga-jaga, Jabatan Kesihatan Negeri menjalankan pemantauan terhadap penyakit berjangkit dalam kalangan penduduk terlibat. Ini terutama COVID-19, penyakit seakan influenza ILI, leptospirosis, cirit-birit serta penyakit bawaan makanan dan air. Pasukan pengawasan kesihatan juga menjalankan pemeriksaan berkala untuk pencegahan lipas, lalat, tikus dan nyamuk di 3 PPS. Baik saudara, berita wilayah edisi 8 Julai 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM, portal berita RTM, berita.rtm.gov.my. Sentiasa patuh SOP ketika musim perayaan ini. Dan itu saya Azamri Hussein. Assalamualaikum dan insya-Allah kita berjumpa lagi.